Kita main pasal kalau. Kalau bisa jadi mundur lagi, supaya bisa jangan capek. Enggak ada yang foto dari sana ya? Maskernya pakai yang lain, yang ini maskernya pakai. Ayo maskernya pakai. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang saya hormati Pak Dir Krimsus, Mbak Aisyah Rani, selaku manajernya, manajer dari Mbak Sarini, juga adiknya Mbak Sarini, dari tim kuasa hukum. Yang saya hormati teman-teman media, hari ini kita lakukan rilis, ya kemarin sudah memang saya sampaikan ada beberapa yang dipertanyakan oleh teman-teman wartawan tentang laporan polisi, kasusnya adalah pengungkapan penyebaran konten dan video bermuatan pornografi dan atau pencemaran nama baik. Ini masuk di pasal 27, itu pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada pasal 4 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan ke Polda Metro Jaya, ya, yang melaporkan adalah saudara DS yang merupakan salah satu kuasa hukum dari saudari Sarini, ya, karena memang ada korban rasa bahwa memang Ibu Sarini menjadi korban pencemaran nama baik dan juga adanya penyebaran konten yang sifatnya adalah pornografi di sini. Ya, saya sebutkan di dugaan pasal yang dipersangkakan. Jadi sejak tanggal 12 Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian dibentuk tim, ya, setelah melakukan klarifikasi penyelidikan oleh tim Krimsus Polda Metro Jaya, dalam hari ini adalah subdit 4 Divisi Cyber, ya, Krimsus Polda Metro Jaya, melakukan pendalaman. Ada dua akun, ya, ada dua akun yang dilaporkan. Kemarin saya sampaikan ke satu, ada dua akun yang dilaporkan. Yang pertama adalah akun Dan Menyinyir 99, ya, Dan Menyinyir 99. Yang kedua adalah akunnya @rumpi.maja.official. Ya, ada dua akun yang dilaporkan. Yang pertama Dan Menyinyir 99 ini, si pemilik akun ini memposting, ya, memposting di akunnya itu ada gambar, disondikan gambarnya dari Sarini atau korban ini dengan ada gambar orang lain yang memang mirip dengan Sarini dalam bentuk, dalam keadaan yang pornografi. Ya, ini yang disebar di akun yang bersangkutan karena memang pelaku atau pemilik akun ini memang followersnya termasuk banyak, ya. Itu yang disebarkan sehingga banyak beranggapan bahwa saudari S inilah yang pornografi atau di gambar tersebut. Itu dugaan yang banyak dari para netizen-netizen yang ada.
ya, itu pertama. Yang kedua, akun @rumpi.manja.official ya, ini juga yang beredar, yang sementara sekarang masih dilakukan penyidikan ya, penyidikan sudah berjalan. Pemilik akun ini sudah sempat dilakukan atau diamankan oleh tim penyidik. Inisialnya adalah F. Dia adanya di Pulau Sumatera. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan profiling serta teknik yang dilakukan oleh tim penyidik, digabungkan dengan pengakuan dari saudari M bahwa memang akun itu dia yang membuat dulu. Tetapi di tahun 2019 akunnya itu sudah dijual kepada seseorang sejak tahun 2019. Itu menurut pengakuan daripada saudari M. Dan memang setelah dilakukan penyusuran, seperti sekarang akun itu masih berjalan ya, ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim penyidik, tim cyber, Krimsus Polda Metro Jaya ya. Posisinya sekarang berada di sekitar daerah Pulau Bali ya, mudah-mudahan secepatnya bisa kita lakukan untuk mengamankan si pelakunya. Tetapi untuk akun dan nyinyir 99 ini setelah dilakukan penyidikan berhasil kita amankan satu TSK si pemilik langsung. Inisialnya adalah MS. Dia adalah pemilik dari akun @dan_nyinyir_99 ini. Ya. Diamankan di kediamannya langsung di Kediri, Jawa Timur. Yang bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 yang lalu. Dilakukan pemeriksaan dan dia mengaku memang bahwa akun tersebut adalah miliknya. Dan yang bersangkutan juga yang memposting gambar yang sampaikan tadi. Gambarnya Sarini digabungkan dengan gambar seseorang yang mirip Sarini dalam bentuk pornografi. Dan dia yang menyebarkan. Ya, itu diakui. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan ya, dipersangkakan di pasal 27 juga di pasal junto pasal 45 dan juga undang-undang 44 tentang pornografi pasal 4. Yang bersangkutan kita sedang dalami motif yang pertama ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Itu motif pertama. Motif kedua adalah memang karena followers daripada si tersangka ini cukup besar dia akunnya. Dan memang itu kerjaannya setiap hari. Dia mendapatkan penghasilan dari mengendorse beberapa orang-orang atau orang-orang yang mau minta bantu untuk diendorse. Makanya ada beberapa barang bukti yang kita temukan adalah buku tabungan yang kemarin saya sebutkan ada pelapor atas nama siapa tadi itu. Itu sebenarnya dia cuma mengatasnamakan di buku tabungan yang ada. Ya, dari hasil endorse-nya itu akan dimasukkan, hasil bayarnya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang memang dia gunakan nama yang lain. Ini masih kita dalami terus ya, untuk teman-teman semuanya. Kita masih lakukan satu pengejaran lagi kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi. Akunnya adalah @rumpi.manja.official. Ini masih kita lakukan pengejaran, mohon kesabaran teman-teman semuanya karena memang di dalam akun @rumpi.manja.official ini memang ada satu kalimat yang membuat si korban ini tidak menerima. Kemudian dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang kita arahkan ke pasal 27 junto pasal 45. Ya. Apa isinya? Ada tuduhan yang tidak dianggap benar oleh korban. Ya, ada tuduhan di dalam chatting ya, di situ yang korban tidak merasa berbuat seperti itu,
dan bisa mencemarkan nama baik si korban sendiri maupun yang dituduhkan. Jadi korban bersama dengan keluarga besarnya. Ya, itu yang sementara kita lakukan pengejaran, sudah kita lakukan pendalaman, kita lakukan penangkapan untuk mengamankan si pelaku yang kita lakukan pengejaran tersebut. Ancaman hukuman kepada si tersangka ini, ya, sesuai dengan undang-undang pornografi, ini paling lama 12 tahun, denda sekitar 600 juta ya, 250 juta, sampai dengan 6 miliar. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan cuma satu, memang satu pesan yang atau himbauan edukasi lah kepada para saudara-saudara kita yang berhobi-hobi bermain dengan media sosial. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Sebaiknya pertama, tolong yang utama adalah saring berita tersebut sebelum kita sharing. Ya.